Tuan-tuan tengok macam mana Nabi bergurau dengan Sayyidina Zahir radhiyallahu ta'ala. Zahir ni bukan orang kaya, Zahir ni orang miskin. Orang yang tinggal di kampung di hujung kota Madinah. Yang mana kalau datang jumpa Nabi, dia akan bawa hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zahir. Dan Nabi kalau dapat hadiah pada Zahir, Nabi betul-betul ra'i dan hargai hadiah itu. Dan pernah Nabi dapat hadiah pada Zahir satu hari itu, Nabi siapkan bekal untuk Zahir makan untuk dia balik. Sebab kampung rumah Zahir jauh. Zahir datang semata-mata nak jumpa Nabi, nak bagi hadiah kat Nabi. Ini sayang. Dan Nabi SAW pegang Zahir. Nabi kata kat Zahir, wahai Zahir, kamu adalah kampung untuk kami dan kami adalah bandar untuk kamu. Bila mana Nabi kata macam tu kat Zahir, Nabi seronok Zahir balik. Nabi bagi tahu perkataan khusus kepada Nabi kata, maksudnya sayang Nabi kat Zahir. Wahai Zahir, kamu kampung untuk kami dan kami bandar untuk kamu. Pernah satu hari, Nabi nampak Sayyidina Zahir berniaga kat pasar. Bukan berniaga besar-besar, Zahir berniaga kecil-kecil. Kalau contoh kita ambil zaman kita lah ni, tuan-tuan, yang hampa, kira hampa kain lah duk niaga belakang tepi-tepi lah. Zahir, dia cuma berniaga kecil-kecil. Satu hari, Nabi pergi pasar, Nabi nampak Zahir sedang berniaga. Nabi pergi belakang Zahir, Nabi peluk Zahir radhiyallahu ta'ala tu. Kalau kita tengok orang miskin, kalau kita tengok orang susah, apa perasaan kita? Kadang-kadang orang main jual keropok kita nah, kat Shell, kat Petronas. Kita kata, Allah, tunduk. Tundukkan pandangan pula masa tu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita beli bukan sebab kita perlu. Kita beli sebab kita nak tunjuk bahawa ini saudara kita ni, saya nak bantu kamu. Kadang-kadang pakcik tu angkat keropok. Kita pun, bang, 10 dah saya beli. Kat rumah saya satu pun tak goreng lagi. Tuan-tuan, bukan masalah goreng tu. Bukan masalah goreng tu. Masalah bantu saudara. Masalah bantu ekonomi. Masalah bantu kehidupan. Ini sifat orang Islam. Bila Nabi tengok Zahir, Nabi peluk Zahir dari belakang. Zahir menggelupur, dia tak tahu tu Nabi. Dia menggelupur. Lepas tu dia pusing kepala dia, dia tengok tu Nabi SAW. Bila dia nampak tu Nabi, dia berhenti. Bila dia berhenti, tuan-tuan, dia sandarkan belakang dia, rapat ke dada Nabi SAW. Dia sandarkan belakang dia, rapat ke dada insan yang paling mulia dalam dunia. Dia rapatkan belakang dia ke dada manusia yang paling Allah sayang daripada dunia. Dia rapatkan belakang dia ke dada manusia yang paling berkat dalam dunia ni. Dia rapatkan belakang dia ke dada manusia yang paling lapang dalam dunia. Dia rapatkan belakang dia ke dada manusia yang menjadi sebab hari ini saya dan tuan-tuan puan-puan boleh sujud sebut Allah pada kehidupan ni. Kita tak berpeluang macam Zahir. Zahir rapatkan belakang dia ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung gurauan Nabi. Nabi kata, wahai penghuni penduduk pasar Madinah, siapa nak beli hamba ni, aku nak jual dia ni. Siapa nak beli dia, aku nak jual. Nabi bergurau dengan dia. Zahir kata, ya Rasulullah, kalau kau jual aku, siapa nak beli aku, wahai Rasulullah? Aku orang miskin, aku tak ada apa, wahai Rasulullah. Bila mana Zahir kata macam tu, Nabi kata, wahai Zahir, kamu bukan miskin. Anta indallah ghalin. Kamu di sisi Allah sangat bernilai. Kamu sangat berharga di sisi Allah. Wahai Zahir. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi angkat para sahabat. Nabi muliakan mereka. Nabi letakkan kebaikan pada semua manusia. Nabi tak tengok orang miskin itu hina. Nabi angkat orang miskin di tahap kadar yang paling mulia. Supaya mereka rasa mereka ialah satu orang yang bererti berkehidupan. Tuan-tuan, kita yang kita ada ni bukan kita punya. Jangan pernah rasa kita punya. Ini Allah punya. Bila Allah nak ambil, Allah ambil. Dan sekelip mata boleh jadi untuk kita. Semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman untuk kita. Supaya kita faham bahawa akhirat tu maksud kehidupan kita. Supaya kita hidup dalam dunia ni untuk reflect balik pada kehidupan yang sebenar. Yang mana sedang menanti kita, yang selangkah demi selangkah sedang bergerak kita untuk ke arah tu. Kita sedang bergerak selangkah lah kerana tak sedar. 2017 masuk semua seronok sangat. Sepatutnya semua orang makin berusaha untuk menangis. Sebab untuk meninggalkan dunia ni makin dekat dah. Kita akan langkah dan meninggalkan dunia ni. Tuan-tuan, orang yang meninggal hari ni, ramai mereka sangka masih ada esok untuk mereka.